أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون خبير. عبر سورة البقرة. Maksudnya, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. Dan jangan juga menjadikan seorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu nyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan. Ayat ini berkait dengan penyusuan. Bukan ilmu perubatan menggalakkan susu ibu diberi pada anak lebih menjamin kesihatannya dan terbiahnya. Itu lebih baik dari susu tiruan. Menjalin hubungan masa di antara anak dan ibu dia dan ayah dia dengan cara yang diatur oleh Allah Ta'ala, itu cara yang sebaik-baiknya. Ayat ini berkait dengan hukum rada'ah, hukum menyusu yang menjadi satu tanggungjawab. Ditegahkan bahawa wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ridha'ah. Dan ibu-ibu itu menyusu anak-anak mereka selama 2 tahun yang cukup kepada siapa yang mahu menyempurnakan susuannya. Quran menetapkan masa susu anak ialah 2 tahun. Di sini sebahagian ulama mengatakan masa 2 tahun inilah jadi saudara susu. Kalau susu dengan ibu yang lain, adik-beradik dia saudara susu. Menyusu dalam masa umur 2 tahun. Mana umur 5 tahun, susu lagi dah jadi adik-beradik susu lah. Adik-beradik susu ni mesti dalam tempoh 2 tahun itu. Ini sepakat ulama' berdasarkan pada ayat ini. Yang jadi khilaf ialah berapa kali susu. Itu saja. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan 5 kali susu. 5 kali susu yang mengenyangkan sekali, lepas itu susu pula 5 kali. Baru jadi adik-adik susu. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan berapa kali pun sebaik saja susu jadi adik-adik susu. Secara otomatik, walaupun setegak. Sebaik saja susu, jadi adik-beradik susu lah dengan adik-beradik. Anak pada ibu yang dia susu itu. Kalau menyusu dengan orang lain lah. Dia boleh beri anak dia susu dengan orang lain. Jadi anak-anak kepada perempuan yang menyusu itu jadi adik-beradik susu. Ini khilaf ulama. Ada kata 5 kali, ada kata sebaik saja susu, jadi adik-beradik susu. Yang diharamkan berkahwin. Macam adik-beradik keturunan diharamkan berkahwin.
Dan rasa ini saja tak hilang air semayang. Siapa ini dia hilang air semayang. Masalah yang tak simbol hilang air semayang ni kahwin saja. Masalah lain, setuh tak hilang air semayang. Siapa ini kita hilang air semayang. Kait ini hilang air semayang. Itu masalah siapa inilah. Itu perbincangan khilafiah. Kepada siapa yang mahu menyusu, maka menyusulah dalam masa dua tahun itu. Wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kisatuhunna bil ma'ruf. Hendaklah diberi belanja ibu yang menyusu itu oleh ayah dia dengan cara yang baik. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak dibebankan seorang mereka mengikut kemampuan dia. Orang kaya, kodok kaya dia, jangan melampau. Orang miskin, jangan berat sangat. Jangan tindah orang miskin. Mengikut kodok kemampuan yang dia boleh belanja untuk isteri dia dan anak dia menyusu. La tudarra walidun bil waladihi wala mauludun lahu bi waladihi. Jangan menyusahkan, memudaratkan ibu, memudaratkan ayah dia. Wa 'alal waris mithlu dhalik. Kalau ayah mati, waris punya tanggungjawab untuk menjaga anak yatim. Menjaga anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah dia. Hendaklah mengambil tanggungjawab dengan cara yang sebaik-baiknya. Hebatnya Islam kita ni. Quran menerangkan semua perkara. Siapa perekat susu anak pun disebut. Ini detailnya ajaran Islam ini. Bukan sahaja sembahyang, puasa, zakat, haji. Termasuklah jaga anak kecil. Disebut dalam Quran. Takkan masalah besar tak ada dalam Quran. Undang-undang jenayah, undang-undang negara tak ada dalam Quran. Hal menyusu pun ada dalam Quran. Ini sangat menarik. Fa in arada fisalan an tawdhimuna wa tashawurin fala junah alaihima. Jika sekiranya dua pihak, suami dan isteri mahu memisahkan susu kurang pada dua tahun dengan cara mesyuarat. Mesyuarat. Mesyuarat ini bukan saja dalam masalah negara. Termasuk masalah jaga anak. Boleh mesyuarat suami dan isteri. Ada mesyuarat antara suami dan isteri nak lepas susu anak. Tidak menjadi salah. Wa in aratum an tasadimu awladakum fala junah alaikum idha salamtum ma'ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu nak minta orang lain susu anak kamu, tak jadi salah. Tak jadi salah. Kalau kamu bayar upah dengan cara yang sepatutnya. Bahkan dalam kisah Quran pun ada. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bila Nabi dilahirkan, Datuk dia Abdul Muttalib cari orang luar daripada Madinah, orang darat susu. Kenapa? Kerana orang darat ni makan dengan hasil titik peluh dia. Orang dia kerja sendiri, pegang kambing sendiri, tanam sendiri. Rezeki yang sangat halal. Supaya susu yang masuk dalam cucu dia tu, anak dia tu, susu yang berkat, yang halal. Kalau orang bandar, macam-macam. Hak cari pasal, hak menipu, hak curi, hak macam-macam je ni. Hak di bandar ni. Hak tipu sukatan, hak begini-begini. Macam-macam. Dia anggap kampung lebih bersih. Pernama lebih. Ini, mengapa Datuk Nabi dan Mok Nabi setuju Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah yang datang dari luar Mekah. Itu sebabnya. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala nak jatuhkan Fir'aun yang mengeluarkan undang-undang supaya tak lahir anak yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Mengarahkan setiap anak lelaki dilahirkan, dibunuh, disembelih. Sebenarnya Musa tak lahir. Oleh kerana bila bunuh anak lelaki, pekerja dia tak ada. Bimbang. Akhirnya, buat selang setahun. Setahun, bunuh setahun tak bunuh. Undang-undang bodoh dia. Tahun tak bunuh tu lahir Nabi Harun. Tahun dia bunuh lahir Nabi Musa.
berlaku begitu dalam kisah disebut dalam kitab-kitab tafsir. Dia cari budak-budak dilahirkan, dia nak sembelih. Lalu Allah SWT suruh ibu Nabi Musa secara wahyu beranyuk Nabi Musa, letak dalam peti, beranyuk ke sungai. Kemudian dihantar oleh Allah ke tepi sungai, tempat istana Fir'aun, istana permaisuri Fir'aun, Asia. Lalu dia ambil Asia pun buat anak akak. Fir'aun nak bunuh tak jadi, saya angkat Asia. Asia kata jangan bunuh, saya nak buat anak akak ni faedah untuk kita. Ha. Kemudian Nabi Musa tak ambil susu, lapor macam mana pun, bawa orang puan mana tak ambil, mesti tak nak susu. Susah pula Fir'aun dengan Asia, takut mati, lapor, nak buat macam mana ni. Dalam masa yang sama, kakut Nabi Musa duduk ikut arus sungai. Dia tahu adik dia naik di situ. Kemudian, dia tahu. Saya boleh tunjuk. Orang boleh nyusu dia takut. Boleh cuba. Ha, boleh cuba. Bawa ke mak dia. Nabi Musa susu dengan mak dia. Balik ke mak dia semula. Dia atur je Allah Ta'ala. Ha, berlaku. Cerita susu lah juga ni. Kisah Nabi Musa AS. Ha, jadi Tuhan balik ke ibu dia, menyusu dia sendiri. Ayat mengatakan boleh kita nak suruh lain susu anak kita. Tak ada salah dengan beri rupa. Ada pun nak cuma ke, tak ada masalah. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Dalam masalah jaga anak, kena takwa kepada Allah. Ikut perintah Allah Ta'ala. Orang lelaki kena ambil tanggungjawab. Suami, isteri ambil tanggungjawab. Keluarga kena ambil tanggungjawab kalau tak ada. Ha? Tak ada ayah yang menjaga dia. Kena ambil tanggungjawab. Wa'alamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahui lah, sungguh Allah Ta'ala mengetahui, melihat apa sahaja yang kamu lakukan. Bukan saya mengetahui, Allah Ta'ala melihat apa yang kamu buat. Ini termasuk dalam sifat Allah Ta'ala itu melihat. Bukan saja mengetahui, melihat apa yang kamu buat. Termasuklah masalah menyusu anak. Termasuklah nak jadi anak susu, tak anak susu tu. Berapa kali susu Allah Ta'ala tahu mereka. Susu-susu kedok. Ha? Kita nak tipu, nak kata anak susu, ada dok susu, Allah Ta'ala tahu. Ha, susu sungguh, kata bukan susu nak kahwin, diharamkan berkahwin, nak diwadik susu, Allah Ta'ala tahu. Ha, jadi masalah susu anak ni kena jaga sikit. Takut berkait dengan adik-adik susu yang diharamkan. Kita akan baca dalam suatu nisa masalah perkahwinan, masalah adik-adik susu ni. Ha, wallahu a'lam.